Actionist, kali ini kita kunjungi kabupaten di bagian timur Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Solok, dengan jarak kurang lebih 170 km dari Kota Padang. Nah, kita akan mengingat kembali tentang pemerintahan darurat Republik Indonesia tahun 1948 sampai dengan tahun 1949 di Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan, atau pada masa itu disebut juga dengan Kabinet Darurat. Hai Actionist, Kaliko Fiona Alahbarado di depan markas Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tahun 1949 di Bidar Alam, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Untuk lebih jelasnya, terus ikuti Fiona di On Action Indonesia. Tepatnya pada 19 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda II. Ditangkap dan ditahannya Presiden dan Wakil Presiden kita, Soekarno-Hatta. Peristiwa inilah yang menjadi dasar terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang diketuai oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Fiona akan ajak Actionist semua melala ke beberapa bangunan saksi sejarah tentang PDRI itu sendiri, yang memiliki peran penting untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangunan yang pertama yaitu markas atau kantor PDRI. Selain sebagai markas, bangunan ini juga merupakan kediaman Mr. Syafruddin Prawiranegara dan beberapa tokoh-tokoh PDRI lainnya. Beberapa bagian telah banyak direnovasi dan diperbaiki, tentunya tanpa mengurangi atau merubah bentuk asli bangunan. Secara keseluruhan, bentuk bangunan persis sama dengan rumah gadang masyarakat Minangkabau. Sayangnya, tak ada peninggalan apapun yang menghiasi bagian dalam bangunan ini, Actionist. Baik itu berupa perabotan, alat-alat kerja, atau replika benda-benda pada saat bangunan ini menjadi markas PDRI. Bangunan berikutnya ialah gedung stasiun pemancar radio PDRI. Sekarang berubah fungsi menjadi Taman Pendidikan Al-Quran Bidar Alam. Pada bangunan sederhana ini pun, tak lagi kita temui benda-benda dan peralatan saksi sejarah. Dalam bangunan inilah Mr. Syafruddin Prawiranegara serta para tokoh PDRI melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh pejuang Indonesia di daerah lain. Dan dalam bangunan ini jugalah Mr. Syafruddin Prawiranegara melakukan siaran radio yang berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap dan terus berjuang melawan penjajahan Belanda. Oh iya, kebetulan Fiona bertemu dan berkenalan dengan seorang kakek veteran pejuang masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nama beliau adalah Bapak Syafruddin juga loh. Sangat mirip ya dengan nama ketua PDRI. Sayangnya tak banyak informasi yang bisa Fiona dapatkan dari pertemuan ini, Actionist. Karena kakek sudah sangat sepuh dan indera dengar beliau pun tak lagi sempurna. Juga tak mudah bagi Fiona menyampaikan maksud pembicaraan. Tetapi yang paling beliau ingat, beliau merupakan salah seorang pengawal sang ketua PDRI masa itu. Dan kami bapak-bapak, bukanlah berdua-dua. Kemudian dalam bonden si koko, ada maka sebab sepuluh ini, dan masuk buah kawasan dan jalan barang. Beritahu dia ini tersiku-siku ya, dia paham. Si koko, sebab pengawal itu, kapal kaya, kapal itu. Berikutnya, kita kunjungi sebuah masjid yang juga merupakan saksi sejarah jejak PDRI. Masjid ini diberi nama Masjid Nurul Falah Mr. Syafruddin Prawiranegara. Nama ini sebagai penghargaan kepada beliau terhadap perjuangan, pengorbanan, dan keberanian yang beliau curahkan pada masa-masa genting pemerintahan Republik Indonesia. Bangunan masjid ini telah seluruhnya berganti bentuk serta bahan dan material. Tak lagi kita temui bentuk asli dari bangunan ini. Bahkan foto lamanya pun tak Fiona dapati lagi, Actionist. Seandainya modernisasi tak selalu menghilangkan nilai klasik dari sejarah,
Tentu kita yang muda-muda ini punya banyak lagi tambahan pengetahuan dari sejarah bangsa kita ya. Ah, Fiona sok tahu actionis. Yang terakhir adalah Tugu Perjuangan PDRI. Tugu ini juga menjadi saksi keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disebut juga Kabinet Darurat. Kesan semangat perjuangan sangat terasa dari dimensi tugu ini, actionis. Bentuk tiang yang tinggi dengan puncak mengerucut mungkin dimaksudkan sebagai gambaran semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Tugu ini dipagari oleh rantai dan tiang-tiang besi yang mengelilingi tugu itu sendiri. Pilihan warna merah putih menambah kesan kepahlawanan dan nilai sejarah nasionalnya. Hanya saja banyak terjadi kerusakan di sana-sini di area sekitar tugu ini, actionis. Kurangnya perhatian, perawatan tentu memperparah kerusakannya. Sayang sekali Fiona belum bisa berbuat banyak untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan material di area tugu ini ya, actionis. Semoga saja para pemuda dan masyarakat serta pemerintah terkait tergerak hati untuk merawat, memperbaiki, dan melestarikan semua bagian-bagian dari sejarah bangsa kita ya. Setelah jalan-jalan ke bangunan-bangunan saksi sejarah perjuangan PDRI, selanjutnya Fiona ajak actionis untuk menikmati kopi khas Solok Selatan, kopi Arabica dengan cita rasa Indonesia. Pastinya lama bana. Jadi tetap di On Action. Dari tadi kita sudah belajar sejarah PDRI di bidar alam. Sekarang Fiona udah ditungguin Kori nih untuk menikmati lamanya kopi di teras kopi Pak Datua. Sahabat actionist di rumah pasti penasaran kan bagaimana cara pengolahan, pembuatan, serta penyeduhan kopi di sini. So, terus ikuti kami di On Action Indonesia. Actionis semua barangkali sudah hafal dengan bedanya kopi Robusta dan kopi Arabica. Di Kabupaten Solok Selatan ini juga penghasil dua jenis kopi itu loh. Kali ini Fiona ajak actionis untuk mengenal salah satu produsen kopi Arabica. Kopi dengan kadar gula dan lipid yang lebih tinggi ketimbang Robusta. Kita singgah sabanta ke teras kopi Padatua. Lokasinya masih di sekitar kota Padang Aro, yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Tapi ada baiknya kita dengar dulu ya penuturan Pak Datuk tentang apa sih motivasi atau tujuan beliau berkecimpung di dunia persilatan. Maksud awak perdagangan kopi. Tujuan awalnya tentu ingin memperkenalkan kopi Arabica Solok Selatan. Selama ini orang hanya mengenal Solok Selatan itu sentra kopi Robusta. Orang tidak mengenal kopi Arabica Solok Selatan. Padahal luas area pertanian kopi Arabica Solok Selatan itu mencapai 400 hektar. Petani kami awal mulanya hanya menjual ciri kopi Arabica. Di
teras kopi Padata ini, semua kopi yang dipasarkan diproses sendiri loh. Tentu dengan membeli hasil panen kopi dari para petani. Kopi yang dipasarkan harus sudah melalui proses pengemasan semenarik mungkin. Kemasan yang baik tentu mencerminkan kualitas nikmatnya kopi itu sendiri. Begitu kata Pak Datua. Selain itu, pemilik teras kopi ini juga membantu para petani kopi dengan memberikan bibit-bibit kopi Arabica agar ditanam dan dibudidayakan oleh para petani kopi. Kemasan dengan aluminium foil dimaksudkan untuk menjaga keawetan kopi dan menjaga cita rasanya loh actionist, agar para konsumen dan penikmat kopi tetap mendapatkan aroma dan nikmat kopi itu sendiri. Kemasan kopi berwarna kuning emas adalah wine coffee. Kopi dengan proses pengolahan khusus untuk menghasilkan aroma dan cita rasa kopi yang nikmat. Warna merah adalah kopi dengan cara pengolahan yang disebut dengan honey. Tapi kopi ini bukan artinya pakai madu loh, actionist. Kopi ini tetap berbahan dasar kopi Arabica. Dan kemasan berwarna hitam adalah kopi natural atau alami. Lalu kemasan dengan plastik transparan adalah green bean coffee, atau sering disebut juga biji kopi asli. Bukan hanya nikmat kopi yang kita dapatkan di sini. Suasana di teras kopi ini ditata senyaman mungkin. Beberapa lukisan dan karya-karya tipografi menghiasi dinding-dindingnya. Dan kabarnya Pak Datuk masih terus membenahi kenyamanan teras kopi ini agar para pengunjung mau berlama-lama berada di sini. Mungkin bersama teman-teman, keluarga, atau mungkin teman dekat. Teman dekat bukan pacar loh, actionist. Ternyata dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam menyeduh kopi loh, actionist. Lihat saja si Uni cantik yang satu ini. Si Uni benar-benar menikmati kesibukannya meracik kopi saji. Nah, cara si Uni menyeduh kopi seperti ini disebut cara V60. Ini cara menyeduh kopi yang paling populer, menghasilkan kopi yang enak, ringan, dan memiliki aroma kopi yang kuat. Cara menyeduh kopi dengan metode V60 ini cukup sederhana loh actionist. Diawali dengan menggiling biji kopi menjadi bubuk. Air panasnya juga disiapkan ya. Lalu sirami filter dengan sedikit air hangat sebelum ditaburi bubuk kopi. Kemudian tuang air hangat pada bubuk kopi di atas filter dengan gerakan memutar. Gerakan ini harus konstan perlahan ya. Sebelum tetesan kopi berhenti, angkat mangkok berbentuk V dengan filternya. Ini dimaksudkan agar tetesan terakhir kopi tidak ikut tercampur. Tara, selesai. Mari ngopi bosku, sambil dengerin curhatnya Pak Dato nih. Dan kita ingin ya, petani-petani Solo Selatan ini tidak lagi menjual dalam bentuk ceri, tapi mampu mengolah kopi Arabica ini sehingga ada penambahan nilai dari kopi dan produk, yang tentu saja margin ini mereka bisa dapatkan. Wah, semoga terwujud ya. Sukses terus masyarakat petani kopi Indonesia, juga masyarakat petani yang lainnya. Nah, kita lanjut ya actionist. Fiona ajak actionist main-main ke Goa. Mau kan ya? Namanya Goa Batu Kapal. Goa Batu Kapal. Kepo nih. Jadi tetap di On Action. Thank you.
pesona alam Indonesia sungguh mengagumkan. Beruntung sekali lahir dan besar di negeri ini. Keindahan alam raya nan tiada tara. Benar begitu, actionist? Belum lengkap rasanya jalan-jalan ke Solok Selatan kalau belum singgah ke beberapa lokasi wisata alamnya. Kali ini kita malala ke sebuah gua yang menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Solok Selatan. Namanya Gua Batu Kapal. Terletak di Nagari Sungai Kunyit Barat, Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan. Di sini kita dapat menikmati kesejukan alam, menghirup udara segar dan menikmati pemandangan hijau pepohonan. Dan yang paling seru adalah kita disuguhi fenomena geologi nan mempesona. Masyarakat setempat menamai goa ini dengan sebutan Gua Batu Kapal. Lantaran bentuknya menyerupai kapal dengan 4 lorong batu kapur. Actionist pastinya kepo nih dengan goa ini. Sini temanin Fiona jalan. Nah, actionist, kali ini Fiona dan Cory sudah berada di Goa Batu Kapal. Lokasi ini terdiri dari 4 goa, Goa 1, Goa 2, Goa 3, dan Goa 4. Teman-teman pasti penasaran kan dengan keindahan objek wisata yang satu ini? So, terus ikuti perjalanan kami di On Action Indonesia. Sekedar mengingatkan, actionist, gua terbentuk karena proses alam selama ribuan tahun yang dapat melubangi bebatuan atau tanah. Lubang-lubang itu dapat berupa lorong-lorong yang panjang dan gelap. Nah, untuk lebih mengetahui tentang seluk-beluk gua, actionist bisa tuh belajar speleologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gua. Di goa ini, kita menyaksikan bias cahaya matahari yang masuk dari bagian atap goa. Lalu, cahaya itu memantul menciptakan lukisan-lukisan alam. Dan bias cahaya yang satu ini mirip seperti lukisan orang yang sedang berdoa ya, actionist. Coba saja diamati, tentu actionist akan menemukan lukisan cahaya yang Fiona maksud. Ajaib bukan? Bentuk dan struktur bebatuan pada dinding goa juga menciptakan lukisan-lukisan tekstur alami. Dan udara di sini terasa sejuk, meskipun di luar matahari sedang bersinar terang benderang. Actionist, ada yang unik nih. Ketika Fiona duduk di sini, Fiona merasakan ada tekanan angin yang cukup kencang. Tekanan itu berasal dari lubang yang berada di belakang punggung Fiona. Udara itu dari lorong-lorong pada perut goa. Kemudian udara berhembus mencari jalur keluarnya. Di beberapa goa, terkadang ada udara yang mengandung racun atau gas. Tapi tenang actionist, udara yang ini cenderung aman. Serunya lagi, kita bisa menyaksikan kelelawar berterbangan di atap goa. Stalaktit dan stalagmit di sini juga gak kalah keren. Itulah actionist, ornamen goa yang berbentuk ujung tombak di atap dan di lantai goa. Akar-akar pohon yang merambat dari permukaan atap goa memberi kesan keindahan tersendiri. Tetesan air menciptakan bunyi yang menenangkan, sekaligus juga menyeramkan. Ngeri-ngeri sedap lah actionist. Kenapa dindingnya dicoret-coret ya? Faedahnya apa juga? Aduh, masih ada yang belum move on nih. Masih terjebak masa lalu. Bukannya apa-apa nih actionist. Menjaga alam dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Jadi sayang kalau keindahan alam ini kotor oleh sampah dan juga coretan-coretan mantan. Kita lanjut ya actionist, main-main air yuk. Ini air terjun Kembar.
terletak di Desa Bangurejo, Kabupaten Solok Selatan, dengan ketinggian 20 sampai dengan 25 meter. Kita harus melewati jembatan bambu untuk lebih dekat dengan air terjun. Hati-hati actionist, jalannya pelan-pelan saja. Udara di sini sejuk sekali. Tempias air terjun menerpa seluruh tubuh, memberi rasa adem yang luar biasa. Jernihnya air yang deras mengalir menjadi sumber kehidupan. Semoga saja kebersihan objek wisata ini tetap terjaga ya. Nah, kini tiba masonyo kita berpisah. Kita udah temani actionist jalan-jalan di Kabupaten Solok Selatan. Semoga saja ada hal baru dan pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Cintai sejarah bangsamu, cintai budaya negerimu, cintai Indonesia. Salam on action. Dadah!